Oke guys, kita langsung lanjut dan dengarkan interview Alter Ego yang setelah menang 2-1 game, menang dengan susah payah di game ketiga, butuh Lord ke-6 juga untuk menang terhadap Bigetone apa. Langsung aja kita dengarkan gimana tadi pertandingannya. Let's go. Akhirnya yang dinantikan oleh Alter Champs dan juga Alter Ego, kemenangan di minggu ke-5. Akhirnya dengan cukup sepertinya panjang dan berat ya untuk kalian di hari ketiga ini. Sangat Bude, sangat-sangat melelahkan. Apa gamenya, matchnya, atau minggunya? Minggunya juga sih, matchnya iya, minggunya iya. Minggu ini kalian 4 match, masih panjang. Dari win streak 3 kali, terus kemarin win streak 2 kali. What happened nih kemarin nih? Kemarin lebih ke arah kaget aja sih. Kaget sama musuhnya nge-ban Chouka di Tarasi. Udah gitu cuman bisa itu kan. Cuman bisa itu Bude dia, makanya kita kalah. Tapi sekarang udah belajar lagi ya jadinya? Alhamdulillah udah belajar sekarang. Oh, terkejut dengan lawannya. Terus iya, bounce back hari ini ngelawan Bigetron yang berat banget kayaknya juga dengan 3 game yang sangat panjang. Melahkan. Tadi bahkan udah ada yang sampai mode jongkok juga dari Saken. Kalian sampai mode apa nih? Mode sampai apa ada kita? Yang sampai ada yang kayak aduh, adrenalinnya udah ras atau apa? Oh, mode ingat Tuhan aja sih, Bude. Istighfar terus, istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, gitu terus, Bude. Gitu terus. Iya. Sampai pada akhirnya menang. Sampai pada akhirnya ditunjukkan jalannya. Ditunjukkan jalannya. Mantap. Tapi apa sih jalan kalian di match hari ini untuk bounce back? Apa yang kalian lakukan mungkin tadi sebelum match kah? Atau mungkin ada sesuatu atau karena semangat dari ada ayahanda, ibunda, banyak sekali yang datang hari ini. Apakah hari ini hari spesial? Enggak ya, enggak jawab ya gue lagi ya. Jawab enggak sih, masa gue lagi. Apa Bude? Apakah hari ini ada hari spesial ayahanda dan ibunda datang? Spesial ya. Ya kalau misalnya datang kalau match ya kalah kan gak enak juga kan Bude jauh-jauh. Jadi berjuang lebih aja buat di match ini. Wow. Dengan dukungan ya. Ya. Ngepush lagi. Merinding semuanya. Obat. Ada mau disampaikan gak sih ke papa mama, ke ayahanda, ibunda? Oke aja gak sih Bude? Oke aja ya? Udah tatap-tatapan loh. Udah tatap-tatapan, tunjukkan dong. Gak bisa Bude. Gak bisa Bude. Udah. Nanti aja. Nanti aja ya? Biar nanti aja. Ya gak apa-apa. Ada ayahanda dari Nino juga loh. Oh iya? Iya gitu. Ayahanda. Mana ayahanda Nino Bude? Bukan Nino. Ayahanda siapa? Jauh dari Sukabumi Bude. Oh gitu ya? Iya. Saya yang kaget dong. Oh dia, ada dia, ada dia. Ini ramai banget di sini. Dan kalian bisa dibilang kan setelah menang 3 kali, terus sempat lose streak. Jadi ramai nih sosial media kan. Cakep, benar. Cakep. Kalian ngeliat gak sosial media? Atau memang untuk minggu ini kalian nutup sosial media? Yang mana dulu Bude? Kan banyak kan. Iya ada mana Twitter nih? Ada, IG ada. Semua deh, semua platform. Ngeliat. Kalian baca semuanya? Baca. Bagaimana? Baca yang mana sih? Ya, kan banyak banget respons nih. Wah, abis menang tuh pada saat kalah dipertanyakan. Abis menang? Lalu kalah. Ah. Dipertanyakan seperti apa ini Alter Ego? Mesin tua Bude, bensinnya abis. Menang opsional aja sih Bude, yang penting interview. Asik. Kalau udah menang opsional. Udah menang pasti interview sih, Pak. Iya kan, makanya opsional. Udah pasti, ya. Udah wajib. Cakep. Iya, cakep juga. Tapi ada yang lebih cakep nih. Player of the match. Siapa? Oh, Nino. Nino kah? Nino. Semuanya teriaknya Nino. Akankah Nino menjadi player of the match? Mari kita cek bersama-sama player of the match dari Alter Ego. Ya suka bumi. Coba bahasa suka bumi dong Nino. Bahasa Sunda ya, suka bumi kan? Iya, benar ya, Bude, Golden gue dapat player of the match juga. Baru katanya pertama. Gendong kan? Gendong banget. Alhamdulillah dapat MVP, Bude. Soalnya kemarin dihabisin sama Rashi kan? Akhirnya jadi MVP? Iya. Gimana punggung, berat? Enggak sih, soalnya ya
mereka juga yang bantu gua farming kan. Gak mungkin gua gendong sendirian. Asik. Ini menarik ya. Tapi bahasa Sukabuminya keluarin dong. Atur nuhun sadayana nontos ngedukung. Halus. Halus. Udah itu aja. Udah itu aja. Gak ada lagi. Udah. Oh, mereka berteriak semua itu. Tiris, budi, itu produk tiris. Tiris, tiris, tiris itu dingin ya. Tiris itu dingin. Minggu ini kan 4 match. Nino udah 3 nih. Selesai. Next-nya ada satu lagi besok. Tim Oni. Oni. Ya. Bagaimana kamu mempersiapkan untuk hari esok, Nino? Apakah kamu pengen jadi player of the match lagi? Kalau jadi player of the match sih, itu bonus ya. Yang penting menang aja sih, budi. Yang penting menang aja? Iya. Yang penting interview katanya. Iya, menang ya sama dengan interview. Ya. Tapi kalau interview kalian nyiapin gak sih untuk jawaban-jawaban gitu? Buat... Kan banyak yang bilang nih, alter ego katanya gak nyiapin menang. Tapi nyiapin buat interview. Buat beberapa case nyiapin, Bude. Iya, buat beberapa case. Kalau ada yang perlu disampaikan, ya disampaikan. Kalau gak ada, ya udah. Sekarang gak nyiapin sih. Gak ada nyiapin apa-apa? Gak ada nyiapin apa-apa. Nah, nyiapin ini... gameplay penting, nah, nyiapin interview. Nyiapin gameplay. Iya, benar. Minggu ini full gameplay. Iya, benar. Dan Pai, sahabatmu, Trio akan berangkat nih sebentar lagi ke Romania. Oh iya. Untuk Ki. Ada yang mau kamu semangatin gak sih? Atau mungkin ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan? Okay. Buat Boban, Hengki, dan BTR semuanya, safe flight ke Romania sama good luck. Pokoknya dapetin pialanya. Buat siapa? Buat Indonesia. Iya. Cakep. Buat Indonesia, cakep. Mantap. Udil, Udil udah nyiapin sesuatu belum, Udil? Udah. Udil? Kalau Udil belum ngomong, belum closing katanya. Apa ingin kamu sampaikan mungkin untuk penutupan hari ketiga? Besok masih ada match lagi nih, ngelawan Onyx. Ngelawan Onyx loh. Lagi jaga lisan, Bude. Jaga lisan dulu supaya besok semoga menang. Jadi jaga mulut dulu. Tapi gue pengen berterima kasih kepada Alter Jam. Udah mendukung kami. Terima kasih banyak guys kalian. Meskipun keadaan susah sebagaimanapun, kalian selalu ada di sisi kami. Kami sangat berterima kasih. Udah, kurang lebih seperti itu, Bude. Cukup. Dari Alter Jam, minta tepuk tangannya, minta semangatnya. Dan itulah dia, Alter Ego akhirnya memecahkan lutri mereka di minggu kelima ini, minggu yang sangat panjang. Mereka harus kembali lagi ke MPL Arena esok hari. Akan seperti apa? Tapi kita akan lebih dalam lagi tentang match mereka hari ini kepada para caster. Break it down. Oke guys, segitu aja interview Alter Ego setelah menang 2-1 ya guys ya. Game yang sangat melelahkan ya. Sampai game ketiga tadi sampai lot ke-6. Sampai di sini dulu guys, jangan lupa dibantu tekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Selamat sekali lagi untuk Alter Ego yang memutuskan 2 kali lustriknya menjadi kemenangan. See you guys.